Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini, para pemirsa yang budiman, khususnya kalian para pemuda, saya ingin berbagi tips sukses yang saat ini saya rasakan betul efeknya atau dampaknya luar biasa, yaitu adalah doa orang tua. Bagi kalian yang pengen kehidupan kalian bisa sukses, entah itu kehidupan urusan duniawi, apalagi kehidupan urusan akhirat, jangan remehkan, jangan lupakan yang namanya doa orang tua. Karena doa orang tua itu dijamin oleh Allah, pasti dikabulkan. Sesuai dalilnya, thalathatun da'watun mustajabah, la syakka fihin. Tiga doa yang disitu mustajab, tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah da'watul musafir, doanya musafir. Yang kedua adalah da'watul matlum, doanya orang yang dianiaya. Dan yang ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Mungkin di antara kita ada yang menganggap ketika di situ minta doa dari orang tua atau Anda sebagai orang tua mendoakan anaknya ya hanya sekedar doa. Padahal doa orang tua untuk anaknya itu dijamin oleh Allah pasti dikabulkan dan tidak tertolak. Tidak tertolak. Artinya pasti dikabulkan. Kita sebagai orang tua jangan pernah bosan-bosan untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Apapun yang kita ucapkan sebagai orang tua itu bisa menjadi doa. Dan kita sebagai seorang anak, jangan remehkan apa kata orang tua. Karena apa kata orang tua itu bisa menjadi kenyataan. Karena apa yang dikatakan orang tua itu bisa menjadi doa, dan itu mustajab. Apalagi ridho Allah fi ridho walidain. Ketika di situ orang tua ridho, maka Allah juga akan ridho. Tapi kalau orang tua tidak ridho, Allah pun juga tidak akan ridho. Jadi kita mesti hati-hati dengan apa yang dikatakan oleh orang tua, karena itu bisa menjadi doa, dan orang tua juga hati-hati ketika mengatakan apapun ke anak, karena apapun yang dikatakan oleh orang tua kepada anak, itu bisa menjadi doa. Jadi sama-sama kita ngomong sebagai orang tua, bicaralah yang baik ke anak. Jangan sampai melaknat kepada anak, karena apa yang kita katakan, itu bisa menjadi kenyataan. Dan sebagai seorang anak, kalau kamu pengen berhasil, kamu pengen sukses, jangan pernah lupa dan jangan pernah bosan untuk selalu minta doa dari orang tua. Sebuah pengalaman yang sampai sekarang saya rasakan betul. Bahkan mungkin kadang dianggap remeh ya. Saya mau ambil gambar seperti ini pun juga tidak lupa untuk minta doa dulu dari orang tua. Kenapa? Karena saya merasakan betul ketika orang tua mendoakan saya setidaknya dengan satu kalimat saja. Mudah-mudahan barokah, semoga barokah. Maka benar-benar barokah betul perjalanannya. Benar-benar barokah betul perjalanannya. Saya merasakan ini ketika saya SMP ya, waktu SMP. Waktu zamannya pertama kali, kalau kalian yang generasi 90-an mungkin tahu ya, keluarnya PS1, pertama kali PlayStation muncul gitu. Saya belum pernah main itu PlayStation, diajak main sama teman saya, main PlayStation di rental. Akhirnya saya karena terbiasa sejak kecil pamit sama orang tua, saya salaman sama orang tua, dan orang tua saya setiap saya salaman, setiap saya pamit, mesti mendoakan. Apa yang diucapkan oleh ibu saya waktu itu, mama saya waktu itu, mudah-mudahan aman, selamat, lancar, barokah. Bayangkan, saya mau main PS, tapi oleh mama saya doanya mudah-mudahan aman, selamat, lancar, barokah. Akhirnya saya waktu itu kepikiran, duh gimana ini ya, saya mau main PS, saya mau main PlayStation, saya mau main game, tapi doanya malah mudah-mudahan aman, selamat, lancar, barokah. Akhirnya saya kepikiran, nanti daripada di jalan ada apa-apa, daripada kenapa-kenapa, akhirnya saya tidak jadi. Ketika itu akhirnya saya merenung, wih, ternyata doa orang tua itu langsung kabul ya. Orang tua saya mendoakan mudah-mudahan aman, selamat, lancar, barokah, akhirnya betul. Saya tidak jadi main PS, saya aman, selamat, lancar, barokah terus. Karena akhirnya saya tidak jadi main game di luar. Sejak itu, saya menyadari bahwa doa orang tua ini mustajab. Doa orang tua ini luar biasa. Ridho orang tua ini luar biasa. Saya pernah menonton sepak bola, karena lagi seneng-senengnya punya handycam baru, saya bawa itu ke stadion. Orang tua saya pesan, Mal, jangan bawa handycam. Akhirnya ya sudah, dengan perasaan gondok, dengan perasaan, wah ngapain sih, tidak boleh, cuma gitu aja kok, nggak boleh gitu ya. Sepanjang jalan saya gondok, gitu aja. Begitu sampai di stadion, akhirnya di situ saya bisa menemukan jalannya syukur. Ternyata apa yang dikatakan orang tua itu jadi kenyataan. Seandainya saya bawa handycam, rusak sudah handycam saya, karena di stadion ada kerusuhan yang sehingga saya pun harus akhirnya loncat dari atas ke bawah, yang sangat tinggi. Saya bisa membayangkan, ya kalau saya bawa handycam, rusak sudah. Ternyata
ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Kalau kita taati, aman, selamat gitu ya. Termasuk kalian dalam milih jodoh, kalau orang tua kalian ridho, wes toh insya Allah jodohmu nanti barokah gitu ya. Apapun yang kita kerjakan, jangan lupa minta doa dari orang tua. Saya merasakan betul banyak keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan. Saya ingat betul ya pesan dari guru saya. Ketika kita masih punya orang tua, disitulah kita punya jimat. Apa itu jimatnya? Doa orang tua. Doa orang tua. Kalau kamu pengen sukses, minta doa sama orang tua. Kamu mau pergi kemanapun, minta doa sama orang tua. Agar kehidupanmu bisa selalu dimuluskan, selalu dimudahkan. Ya, dan sebagai orang tua, jangan bosan-bosan untuk selalu mendoakan kepada anaknya. Karena doa orang tua untuk anak itu kunci kesuksesan bagi anak. Ya, jembatan kesuksesan bagi anak. Hati-hati ketika mengucapkan sesuatu kepada anak. Saya pernah ya berjumpa dengan seorang laki-laki ketika sehabis sholat Jumat. Beliau menghampiri saya. Beliau cerita, "Mas, anak saya ini kelas 4 SD. Nilai matematikanya selama kelas 4 ini paling tinggi, sama persis seperti kelasnya, Mas. Cuma 4 gitu. Anak saya kok bodoh banget." Bayangkan dia ngomong kayak gitu, anaknya ada di sebelahnya. Saya langsung tarik itu bapaknya, "Pak, Bapak besok lain kali enggak boleh lagi bilang ya, Pak ya, anak Bapak bodoh, apalagi Bapak bilang di depan anaknya sendiri. Karena itu akan diaminkan oleh Allah dan anak pun akan yakin bahwa ya saya memang anak bodoh." Saya bilang, "Berapapun nilai anaknya, enggak boleh Bapak bilang anak Bapak bodoh." Dan kemudian setelah itu saya temui anaknya, "Dik, kamu nilainya matematika selama kelas 4 ini paling tinggi berapa?" "Paling tinggi 4, Kak." "Loh, berarti kamu pinter." Saya mengatakan, "Berarti kamu pinter, ternyata kamu pinter karena sebelumnya dia dibilang bodoh oleh orang tuanya." Saya bilang, "Kamu berarti pinter, kamu ternyata pinter, bisa dapat 4 itu luar biasa loh. Dulu Kak Akmal pernah kok ujian atau ulangan cuma dapat nilai 0, ya dikasih senyum sama gurunya. Kamu dapat nilai 4, berarti kamu pinter. Ayo belajar lagi, insya Allah besok nilaimu meningkat." Apa yang terjadi? Ketika saya merubah pola dan mengatakan kepada bapaknya, "Berapapun nilainya tidak boleh dibilang bodoh." Besoknya ketika ulangan, yang tadinya anaknya itu nilainya itu paling mentok 4, alhamdulillah dengan merubah kata menjadi positif, dari 4 bisa meningkat drastis jadi 4,5. Wah, nambah setengah kan? Lumayan. Tuh, disyukuri lagi. Kalau kita bersyukur, tambah lagi nikmatnya sama Allah. Dan akhirnya kemudian saya bilang sama anaknya ketika ketemu lagi, "Dek, kamu semakin pinter, ternyata nilaimu naik." Saya bilang sama bapaknya, "Berapapun nilai anaknya, katakan anak bapak pinter, anak bapak pinter." Dan alhamdulillah, singkat cerita, ya berapa bulan kemudian si bapak ini nemui saya lagi, ketika terima rapot, ternyata nilai rapot anaknya, matematikanya saat itu 8 gitu ya. Nah, ketika kita merubah pola kata-kata, apa yang dikatakan orang tua, itu bisa menjadi doa. Kita ngomong anak kita bodoh ya bodoh bener. Kita ngomong anak kita pinter, insya Allah mesti ya bakal jadi pinter gitu. Karena apa yang dikatakan orang tua itu doa. Dan anak kalau pengen sukses, jangan lupa minta doa kepada orang tua. Saya Akmaluddin Akbar, demikian sedikit tausiah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Jangan lupa, mulai sekarang, biasakan untuk selalu minta doa kepada orang tua. Dan Anda sebagai orang tua, jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anaknya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesuksesan, keberhasilan dunia dan akhirat. Saya Akmaluddin Akbar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.